Oh, jadi kali ini kita berbeda dari konsep yang sebelum-sebelumnya. Kali ini kita harus ada kejutan, penyambutan dari para peserta harus disambut dengan gapura-gapura yang unik gitu. Ya maksudnya mohon doa harus tuh sama siapa? Sama orang. Orang? Orang. Orang apa? Orang apa? Enggak, kalau minta doa harus tuh sama orang apa? Tim. Hah? Ikut tim sih. Orang room? 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 Bukan room, Bi. Rumah. Rumah ya. Iya. Rumah-rumah. Masa sama orang julid sih minta terus tuh. Kalau ini sih untuk supaya nggak tegang-tegang amat pada saat juri, saya pakai kasual aja gitu, jadi menyesuaikan mereka-mereka yang pasti kan banyak yang masih anak muda ya. Anak muda. Dari umur berapa nanti kita audisi? Di umur berapa? Dari umur berapa maunya? Umur 3. Umur berapa? 5. Ini kan 3 ya. Nah, dari umur 3 tahun sampai umur berapa? Hah? 30. Ya, sampai berapa? 30. Nanti kamera. Syarat untuk audisi sini harus punya apa? Punya apa? Suara. Suara. Iya, punya suara. Suara. Jadi harus punya suara, yang kedua harus punya audisi sini. Si. Punya bek? Bek. 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 Bek apa? Bek. 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 Apa nih? Bek. Eh, bek. Betok. Bek. Betok. Punya bekal. Oh, bekal. Punya bekal supaya suaranya itu pakai buat nyanyi nantinya. Harus semangat, harus pol. Jangan lupa tidur, jangan terlalu larut. Mal. Mal? Mal. Mal. Mal apa? Mal apa? Minimal. Malam. Jaga kesehatan. Yes. Jaga kesehatan. Nah, untuk kalian semua, kita akan ketemu di ruang audisi dan di Justin buka lock. 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 Locker. 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 Buka locker. Peserta berikutnya. Halo. Halo. Ya, kesini tujuannya untuk audisi. Oke, benar berarti tepat. Audisi. Apa? Audisi. Tanya nama. Audisi. Tanya nama. Tanya apa nih? Tanya nama. Ini kan ada orangnya di dalam. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Jess Maimar. Dipanggilnya Jess. Oke. Kesini tujuannya untuk audisi dan nyanyi. Iya betul. Reggae, dangdut, koplo, pop culture bisa. Oh, semuanya bisa. Tapi kenapa harus konsisten dengan satu genre itu? Oh, okay. Namanya jazz. Gitu kenapa? Maksudnya. Kenapa ya? Mungkin lebih classy kali ya, elegan. Gitu. Oh, okay. Jadi konsisten. Gimana menurut kamu ya? Menurut apa nih? Menurut kamu. Menurut Anda gimana? Tanggapan dia barusan? Barusan. Nah, nggak apa-apa mas, golden ticket aja langsung. Dia, dia mau nyanyi. Boleh gak dipersilakan untuk nyanyi? Jess, kamu salah satu lagu yang favorit untuk kamu mau tampilkan malam ini, lagu apa? Mahal ini kisah sempurna. Oke, okay. Boleh dinyanyikan dari sekarang. 3, 2, 1, go. Tuhan, yakinkan cinta ini. Wow, hati yang terkunci terbuka kembali. Dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Segitu aja. Sesuai dengan nomor pesertanya. Suaranya gimana menurut lo? Kalau gue sesuai dengan nomor peserta. Suaranya lebih enak sih. Enak. Kenapa bisa enak. Lebih? Lagunya enak, kayak di dalam hati. Kayak di dalam hatiku. Ada yang kurang nggak dari penampilan dari Jess tadi? Kurangnya apa ya? Kurang apa? Gue ketahuan kan nanya sama kurang apa? Bagus nggak ada yang kurang? Bagus. Coba tanya, menurut menurut gua lu gimana gitu? Menurut gua? Iya, menurut gua lu gimana? Menurut gua lu gimana? Hah? Gua pada bingung. Gua bingung. Ya, salah satu ya hal yang gua disayangkan peserta ini rada ngelawan sama juri. Rada ngelawan sama juri sebab lagunya segitu aja, udah segitu aja. Padahal juri mau lebih dari itu sebenarnya.
kita angkat satu papan aja. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, angkat. Oh. Yuk, sini. Wah, lu setuju dia jadi penyanyi yang dipilih? Setuju gak? Enggak sih. Oh, pas. Kenapa gak setuju? Tapi tinggi lagi gitu loh. Apanya tinggi? Nadanya. Oh. Nadanya. Mohon maaf. Untuk audisi kali ini mungkin bisa mencoba lagi 2 tahun lagi. Karena 2 tahun lagi akan rame yang namanya pesta rakyat di luar sana. Oke. Untuk panggung-panggung pasti akan rame. Ada pesan-pesan enggak mau untuk dia? Semangat lah. Oh, semangat terus. Dan pesannya semangat aja gitu. Selain semangat. Semangat nyanyinya gitu. Selain semangat harus patuh kepada orang. Orang. Or. Mas. Harus patuh kepada or. Orang. Or. Aw. Ya, harus patuh kepada. Harus patuh kepada. Oh, nyanyi. Oke. Okay. Terima kasih aja sih ya. Boleh langsung ke pintu okay. Ininya. Silakan ke sini. Gimana? Puas gak sama suaranya? Puas banget. Kok tapi lu memilih? Jahat lu. Benar-benar jazz gimana? Benar-benar. Mau tidur ini. Dijidik mau tidur. Benar-benar gimana? Oh. Mau terpandang, atau keren. Wih. Mau terpandang keren. Oh. Suaranya tinggi sekali. Oh, iya. Tinggi. Dan suaranya turbo. Gini apa? Turbo. Ya, untuk peserta bersama silakan. Halo. Halo. Apaan ini? Tiba-tiba lu ngasih golden ticket. Enggak, ini mau ngasih. Iya, ngasih. Oh, ya udah enggak apa-apa. Lu tahu lu hal kayak gini tiba-tiba ngasih. Tapi kan belum nyanyi. Enggak berarti udah harapan tinggi ya. Nyanyi asal aja enggak apa-apa kalau kayak gini. Soalnya dia udah ngasih golden ticket. Yeay, aku seneng banget dapat golden ticket. Aku enggak perlu nyanyi nih udah langsung dapat golden ticket. Seneng banget, seneng banget. Oh ya, kenapa dia sih? Karena Lasi aja gitu. Ada alasannya. Orangnya asik. kayak si akrab lu. Si akrab lu. Aduh. Namanya siapa ya? Maizura. Siapa? Maizura. Sesuai gak? Sesuai apanya nih? Sesuai gak? Namanya kan bagus. Sesuai gak? Sesuai sih. Lihat dong orangnya. Sesuai. Udah berpengalaman nyanyi featuring dengan siapa saja? Sudah pernah bernyanyi dengan Iwaka. Oh. Baru-baru ini juga bersama dengan penyanyi Jepang, Hiroaki Kato. Oke. Wah, sungguh dahsyat sekali ya ini ya, wow ya. Sungguh dahsyat sekali. Boleh sekarang kita untuk nyanyi pertama? Aku mau nyanyi lagu Laskar Pelangi. Bahaya nih. Sekarang kamu untuk meng-covernya. Iya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Oh, Jasmin. Ih, lu gak salah, Wow. Apa? Dia datang, lu tiba-tiba masukin golden ticket. Lu langsung kasih suaranya dari tadi awal. Udah nenangkan pikiran lu belum? Pikiran? Udah. Gak salah berarti. Berarti ini, kalau misalnya suara kamu itu sampai bisa cengkok kayak grafik-grafik kripto gitu, naik turun. Itu caranya itu, terakhir kali kamu makan gorengan itu kapan? Baru aja tadi. Enggak pengaruh untuk penyanyi? Agak sedikit berpengaruh, cuman kayaknya hari ini enggak ada efeknya deh. Kuah santan, tumpat sayur? Ya itu juga lumayan berpengaruh. Cuman tetap makan itu? Tetap makan. Oh, berarti agak melawan juga ya, sebagai penyanyi juga ya? Agak memberontak ya. Boleh, itu oke. Okay. Suaranya udah oke? Okay. Okay. Kan kalau saya lihat-lihat kan kiblat-kiblatnya tadi udah pernah duet sama musisi luar juga. Hiroaki Kato. Iya, Hiroaki Kato. Berasal dari? Jepang. Oke. Okay. Coba nyanyi Laskar Pelangi dengan Cina. Aku gak tau kalau Cina, tapi Jepang bisa. Oh, Jepang bisa? Jepang bisa. Cina bisa. Bisa. Laskar Pelangi versi Jepang bisa. Ada. Enggak, bisa ngebawain lagu itu? Bisa. Niji aja belum ngebawain. Bawain lagu Laskar Pelangi versi Jepang, silakan.
3, 2, 1 sek. Odoro wo yo ara wo yo. Kore yo wa tengoku janai keredo. Haharu mono ni kansha shiyou. Boku ra no ai yo. Kaget banget ya, kagak tahu lagu Jepang, ya, kaget. Kaget ini. Kagetnya gimana reaksi tadi? Wah, keren banget. Terima lagu kasih. Itu lagu orang. Lagu pribadi punya? Punya. Wah, lagu apa yang baru keluar sekarang ini? Tahun ini baru keluarin lagu judulnya Ninu Ninu. Apa? Judulnya Ninu Ninu. Sirena ambulan gitu. Iya, sirene mobil polisi. Oh. Ada hubungannya enggak antara lagu ini dengan 911 gitu? Enggak sih sebenarnya. Kok kayak urgent gitu Ninu Ninu Ninu. Kenapa Ninu Ninu? Karena lagu ini bercerita tentang di ghosting, ditinggalin sama orang yang kita suka. Terus aku berandai-andai seandainya bisa panggil Pak Polisi untuk tangkap orang yang udah ghosting aku biar bisa dijelasin kenapa dia ninggalin aku gitu aja. Oke, ini lagu dari emang fiksi apa emang kehidupan pribadi? Pernah di ghosting tapi udah lama. Wah, sayang sekali. Ben. Mau masuk gak? Ada yang ghosting dia. Ghosting apa? Gosok? Gosok apa? Punya baju. Gosok dan bikin melting gitu. Wow. Oke, boleh dinyanyikan untuk lagu itu? Boleh sedikit. Oke, 1, 2, 3. Pak polisi datang, Ninu Ninu datang, Ninu Ninu tangkap dirinya. Dia yang telah mencuri-curi hati, lalu pergi entah kemana. Mengapa kau lekas menghilang, menyisakan tanya dan angan. Mungkin aku yang terlalu berharap. Untuk Mejura. Jura. Buat Mejura. Susah semangat semangat belajar nyanyinya. Dan belajar. Nggak boleh lelah gitu. Sama dia sering apa? Sering main apa? Lompat batu nih. Lompat batu nih. Ini apa tuh? Lompat batu nih. Yes. Lompat batu nih. Batu nih. 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 Sama. Sering ngapain? Bela diri apa? Bela diri baik-baik. Enggak, bela diri sil. Apa nih? Bela diri apa? Silat. Iya. Silat. Wah. Liriknya menurut lu kena banget gak, Bang? Liriknya kena enggak? Kena apa nih? Enggak, kena enggak di lu? Kayak ngerasa gak? Enggak. Kayaknya belum pernah di ghosting ya. Tapi pernah ngalamin? Pernah enggak tiba-tiba lu ditinggal? Ditinggal siapa ini? Wadon. Enggak. Oh iya. Enggak deh. Cuman lagu ini asik gak untuk didengar? Asik ya, asik. Hah? Asik. Asik. Oke, okay, karena dia sepertinya setuju. Dan saya juga ya gimana ya, mau nyari kekurangannya juga susah. Suka lagi gitu. Oke, okay, untuk kali itu saya dan Wakwau akan memutuskan kita akan ngangkat papan ya. Papan. Setuju atau enggaknya. 1, 2, 3. Setuju. Ini maksudnya apa ini? Oh, ini papan. Kalau setiap gambar saya setuju, tapi setiap gambar dia tidak setuju. Oh, oke. Okay, kamu setuju enggak? Setuju enggak? Setuju ya? Setuju enggak? Dia lolos. Lolos. Ah, setuju enggak? Kok gambar ini lu narsis lu, wow. Seharusnya kalau bener ini yang diangkat. Oh. Iya tahu. Enggak, pilih yang mana? Ini apa itu? Yang ini lah. Lah. Gue bingung. Oke, karena Kak Mejura udah berkontribusi lagu sampai 3 lagu dibawain dan saya setuju dan teman saya tidak setuju, tapi tetap setujunya itu dia ada di mana? Di awal golden ticket. Oh, yeah. Kamu sudah ngasih dia ya? Oke, okay. Terima kasih untuk Kakak Mejura. Mungkin ada promo atau gimana gitu? Ya,
jadi single terbaru aku yang tadi aku udah nyanyikan, Laskar Pelangi versi Indonesia Jepang. Itu udah bisa didengerin di mana saja, udah ada di music digital platforms, ada di Spotify, di Joox, terus udah ada video klipnya juga di YouTube, tinggal dicari aja Hiroaki Kato x Maizura Laskar Pelangi. Oke, terima kasih Kak Maizura. Terima kasih. Terima kasih semua. Iya, kami nanti audisi sebentar di situ. Kedua dewan jurinya lucu-lucu ya. Aku terpaku dari awal, mereka lucu-lucu banget. Terus aku juga ngerasa dari awal udah spesial karena langsung dikasih golden ticket. Jadi terima kasih banyak dewan juri yang baik-baik hati. Dukung aku ya di Dustin Buka Locker hanya di Bacot TV. Oke, next. Oke. Halo. Sini, Bang. Situ. Salah dong, salah. Halo, selamat malam, Bang. Oke, Dustin, Bang. Boleh perkenalkan nama, Pak? Boleh. Nama saya Dimas Junior. Tinggal di Bekasi, umur 22 tahun. Oke, namanya Dimas. Tujuan kesini merantau selain nyanyi ngapain sih, Mas? Enggak merantau sih. Oh, asli mana? Bekasi. Bekasi. Ke Jakarta udah sebut merantau emang. Ini kan di Kediri, Pak. Ini di Kediri. Ini saya lagi di. Kamu di enggak? Ini di Kediri. Kamu dari Bekasi. Ya. Merantau dong datang ke sini. Kita lagi audisi di Kediri loh gitu. Bacaannya. Mas dari Bekasi. Iya. Ini di Kediri. Berarti Mas merantau. Iya benar. Wah, kok pelimpan sih, Mas? Jadi imunya gimana nih? Dia jujur Bang, dia enggak ada bahasa apa, enggak ada tulisan Kedirinya. Ada editor kan langsung nampilin. Ayo oke. Oke. Nah, Mas sekarang mau nyanyi apa sebenarnya? Nyanyi beneran. Iya, nanya beneran. Tanya, nanya apa nih? Nanya apa? Nanya apa? Lagu Inggris boleh? Paham kan? Ah, paham. Yaudah, Inggris judul lagunya? Lemonade. Tahu? Itu seru banget tuh. Tahu, Bang? Tahu nggak? Tentang buah-buahan. Nanya beneran kan, Bang? Iya. Since my sunshine in the rain, when it's burning hot on summer days. Nah, aku lagi kan? This is exactly what I need. Like a tall glass of lemonade. When it's burning hot on summer days. This is exactly what I need. This shooting light. The ocean rushing all the same. She takes care of me, baby. And she helped me be a better man. She's so beautiful. Wesh. Lu bilang beautiful loh. Itu belum selesai. Itu baru selesai. Udah baru tinggal. Okay. Oh, tapi keren, Pak. Ntar boleh. Lu bilang beautiful, lu merasa bangga gak? Bangga. Weh, bangga. Emang lu. Artinya kan cantik. Artinya cantik. Can. Canggih. Bukan canggih, Cah. Tik. Cantik. Iya. Lu cantik. Lu cantik gak? Gue ganteng lah, maaf. Cowok nih. Tadi kan dibilang beautiful. Lu kok bangga? Tadi Dimas suaranya oke, cengkungnya oke. Terus nguar-nguar juri juga oke gitu, Pak. Gimana lo? Menurut lo? Aneh. Enggak, menurut lo. Suara dan tadi nyanyi. Keren. 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 Udah tahu mau milih atau enggak? Lu gimana jawabannya? Apa? Lu oke apa enggak? Lu oke apa? Dengar, gua kan nunggu jawaban lu. Gua mata juga. Lu oke apa enggak? Hewan. Hah? Bukan hewan. Lu oke apa enggak? Hewan khusus. Hah? Gimana, Bang? Lu oke apa enggak dengan lu? Hah? Enggak. Kok enggak sih tadi ya? Katanya bagus tapi enggak deh gimana. Oke, sih. Oke. Kita akan pilih dengan mengangkat papan. Kalau muka saya berarti oke, okay. Kalau muka dia berarti enggak oke. Okay. Tuh, jadi enggak. Wah, saya milik Anda loh. Oh iya. Yeah. Yes. Oke. Okay. Sedangkan dia tadi udah oke sama kamu tapi pada akhirnya dia menghajar. Lah berarti labil dong. Coba tolong tanyakan dia. Tolong dong diiyasin biar saya masuk ke babak selanjutnya. Mau apa sih? Di yesin biar saya masuk ke babak selanjutnya ya. Gitu. Lanjut. Ya, okay. Boleh enggak? Ya udah jangan diangkat tuh. Boleh apa enggak? Ini jangan diangkat. Ini aja nih yang angkat nih di sini yang ini.
Lu mau yang mana? Yang mendingan ngangkat punya lu apa punya gua? Kenapa ini? Enggak, mendingan ngangkat ini apa ini? Ini. Oke. Berarti tetap dapat silver tiket. Kok yang ini? Kok enggak yang gold? Enggak, karena ntar ada kloter kedua baru. Iya, Bang Sony, thank you. Sehat-sehat Bang Sony juga. Iya. Siap. Makasih. Mas, ini Mas. Dadah. Si, tolong silver tiketnya. Tadi lu abis ngejoke sana. Lah gak jadi? Enggak. Parah. 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 Yang pertama, rambutnya gimana? Rambutnya. Rambut ini apaan? Rambut dia keliatan gimana? Lu. Hah? Lurus. Lurus. Orangnya. Bel. Lok. Tapi suaranya. Hah? Oke. Oke. Oke, episode terakhirnya. Mas Dustin ya? Mas Dustin, Mas Pak Gok! Aduh, saya fans ini, Pak. Fans banget saya ini sama ini. Antusias nih, Pak. Ini juri-juri yang kompeten, saya tahu kompeten. Makanya saya tuh yakin untuk ikut audisi ini. Ini audisi apa sih sebenarnya? Gue saya aja bingung ini. Audisinya nih, Mas. Masa, aduh. Ini juri-juri kompeten loh ini. Nyanyi. Es. Es, keren loh. Kayak saya ngeliatnya, es. Sorry. Keren loh. Gila lu, Mas. Salaman lagi, Mas. Saya tuh bangga loh ini. Pak, sorry. Di sini penyanyi dance competition. Oh, berarti nyanyi sambil ngedance. Nyanyi sambil ngedance. Saya belum belajar, tapi kalau dance-nya dulu. Boleh untuk opening. Iya, coba ini jurinya gini. Hey, hey. 1, 2, 3. Hey, hop, chop, 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 chop. Gitu nih. Chop, chop, chop. Nah. Wey. Tepuk tangan jurinya. Tepuk tangan dia. Gitu. Gitu nih juri ya, biar yakin nih. Biar yakin. Tadi awal masuk tuh saya sebenarnya enggak tahu kalau jurinya adalah idola saya. Jadi waktu datang tuh kayak kaget. Wah, ternyata idola saya dan saya memang respect banget dan keren banget ternyata. Wah, saya tuh melihat kualitasnya memang di waktu langsung gitu. Iya, gimana tariannya? Jago. 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 Terus mau enggak bisa kayak gitu? Enggak bisa. Enggak mau bisa enggak? Mau sih. Mau coba tunjukkan. Tahu enggak bisa. Enggak, latihan dikit. Hop. Hop. Enggak, latihan coba. Gimana sih? Yang muter gitu. Muter yang shhh gitu. Gak bisa aku. Enggak, latihan dikit. Tuh, 2, 3. Aku. Udah ya? Luar biasa. Boleh ambil ini? Wah! Boleh gak sih? Asalkan ada persetujuan dari satu pihak yang ini. Iya, karena tadi saking excitednya gitu. Wah! Saya robek. Dan agak memaksa tadi saya yang ininya, mintanya di awal. Wah! Tapi alhamdulillah saya bisa ngebayar dengan kualitas. Wih, ini idola aku kok. Idola aku ini. Coba sebentar. Ini kayak idola. Ini juri nyanyi. Ini. Sungguhlah selalu. Sungguh terlalu. Dia bisa narik. Dia bisa nge-DJ. Pantunya yang lain gimana? Coba. Pantunya. Yang lain. 1, 2, 3. Apa ya? DJ. DJ jik. Oh iya. Saya kan pernah ngeliat Mas Wako ini joget juga. Nah, jogetnya gimana? Coba Mas aku pengen Mas. Yang joget yang please, gini. Please, aku pengen joget yang sini di sini. Gimana, Mas? Di sini ya, Mas. Ya, tolong Mas, minta tolong Mas ya. 1, 2, 3. Hop. Lu yang DJ, gue yang joget. Oke, ini bagian gua apa, Mas? Hah? Bagian gua apa? Support gini-gini. Lo bagian lipat-lipatin gua. Oke, bagian. 5, 6, 7, hey, yo. Koe pranowo kanen kiruneng no. Sa. Suwe-suwe ora jamuneng kono. Tak. Sa. Za. Keren banget, Mas. Aduh, makasih banget Mas aku. Aduh, terharu aku Mas aku. Wow. Apa? Kamu golden tiket. Tiket. Silahkan kamu yang berangkat. Bangga Mas lu. Bangga. Bangga, lu bisa joget kayak gitu. Lu diajak duet sama dia. Kesempatan duet sama Mas Wako itu hal yang... Wah. Wow. Gak bisa ngomong karena ngomongnya orang tua dan... Mas Wako juga ngebawainya cuman... Feelnya dapet di hati saya itu nyentuh banget. Wah. Wow. Mending kita... Tunjukin suara dia kayak gimana. Boleh ya Mas ya? Dia nyanyi, dia harus nyanyi. Nanti nyanyi. Koreksi Mas ya. Boleh saya nyanyi Mas? Boleh, kita masuk ke lagu yang akan kamu bawakan. Yeah. Silakan kamu bawain lagu apa Pak? Saya lagu Indonesia boleh?
Lagu Mawang. Tadi bener. No na no na no. No na no na no. Tepuk tangan buat saya, Mak. Terima kasih banyak, Mak. Why you lah? Iya, iya. Yang teriaknya gimana versi teriak? Why? 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 Nggak teriak dong, nggak? Tuh, dua, tiga. Why? 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 Terus, itu artinya apa sih, Bapak? Artinya apa tadi ya? Artinya apa? Tunggu, gue nggak tahu artinya apa. Lu harus tahu dong. Lu aja nih. Aku cinta. Cinta kah? Aku cinta kali. Padamu. Aku cinta kali. Li. Kali. Li. Kali. Li. Li apa? Li. Li. Kali. Li. Mata. Enggak. Balik pandang. Enggak. Kali. Kali. Ah. Kali. Kali. Iya. Ya. Kali. Hah? Aku cinta kali. Kalian. Ah. Kalian. Wah, ini luar biasa sih. Gue bukan hanya dapat suara nada, tapi gue cukup mood buster untuk denger lagu ini. Keren banget. Keren banget, Pak. Terima kasih banyak. Saya suka sekali, saya suka. Menurut lu gimana penampilan? Ini langsung goceh, Mas ya? Hah? Buat dia tahu jangan. Nih. Iya, bos. Jangan dulu. Gimana menurut lu penampilan barusan? Yang luar biasa apa, Mas? Ada, saya pengen evaluasi dari Mas Wako. Oke. Kurang apa dia? Mukanya kayak orang kayak apa berarti? Penjebakan. Dari mukanya wah, iya. Penting apa gitu? Enggak, kayak apa dia? Kayak orang mau marah gitu. Itu lagunya penjebakan gitu, Mas. Mas lupa ya pelajaran yang musik-musik kok. Mas tahu ini kan? Humming, tahu humming. Enggak tahu saya. Masa enggak tahu sih? Enggak. Humming. Pemain ekstravaganza. Humming. Humming. Kalau menurut lu gimana sih dia? Tadi suaranya apa? Cantengan. Jos. Jos apaan, Jos? Mantap. Oh, mantap. Mantap. Coba perhatikan tadi gimana? Nui. Nui. Wah. Iya, emang idola, Mas. Jadi tahu dia. Saya main apa tahu dia kan. Oh, gila. Coba lagi. Nui. Nui. Kok jadi juri aja yang suges ya? Iya. Biasanya kan saya dengar ada falsi itu, humming itu. Wah, ada skill baru yang bisa hanya Mas Wakwa tadi. Hah? Wah. Gitu itu. Keren banget tadi. Dan menurut lu sendiri, tadi penampilan dia bagaimana? Pada saat nari, pada saat nyanyi. Nyanyi Jos tadi mantap. Mantap. Terus, secara outfit, Mas, outfit saya pengen dinilai secara outfit. Oke, okay, nih. Jadi menurut gimana, Pak? Jaket itu keren jaketnya. Terus tapi penampilannya? Tapi penampilannya bagus. Enggak, jaketnya keren. Jaketnya sih keren. Keren ya. Tapi bohong. Hah? Tapi bohong. Aduh. Tapi lanjut, Mas, di tapi. Ini jaketnya keren, tapi sampai lanjutkan tadi. Tapi kenapa ke mana? Kediri. Kanan. Kediri ke kanan. Oke, okay. Ngomong-ngomong gua ngomong aja capek gua. Saya yang capek. Lah, saya dia yang capek. Dari tadi, tapi harus ada lanjutannya. Tapi, hah? Aku bingung. Au ah. Tapi au ah gitu. Oke. Okay. Baju. Celana sama sepatunya. Celana sepatu. Menurut lu? Dari yang tinggi dong patinya. Karena? Hah? Karena apa? Jangan balik tanya. Oh iya. Karena, jawab dong. Jawab karena apa? Karena gitu. Jangan, Pak. Hah? Apa? Gitu sih. Karena alat patu hitam itu kurang cocok. Nah, bagus itu. Harusnya jawaban yang saya harusnya pengen. Harusnya warna
harusnya warna putih dong kayak gua nih. Nah gitu. Kayak gua dong putih. Oh nah. Mendingan sepatu lu kasih dia. Sepatu lu kasih dia. Buka aja, gua mau gitu. Iya. Mendingan putih cakep. Oke. Enggak ngejawab lagi. Enggak ya. Gimana keputusannya, Mang? Sini. Sini. Ikut, ikut. Iya, sini. Ikut. Ayo. Hah? Apa? Apa? Hah? Apa? Keluar aja. Keluar. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Memang keren sampean. Terima kasih. Terima kasih. Selebrasi dong. Wow. Arif tetap semangat, dancemu keren, suaramu keren, tinggal asah suaranya bisa pecahkan speaker yang ada pada saat perform. Buat Arif pokoknya keren banget, luar biasa tadi, tunggulah selalu. Buat teman-teman jangan lupa kirim dukungan ke Arif Alfiansyah, caranya adalah SMS ke Dustin Locker Baco TV, itu. Dustin Buka Locker, Mas. Dustin Buka Locker Baco TV. Mas. Bukan boker, Mas. Itu dia. Masih. Oh, untuk para audisi, selamat bagi para yang terpilih untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan bisa kita kirim ke mana? Bikirin. Malaysia. Singapura. Hongkong. Sama. Singapura. Singapura. Bangladesh. Semoga bisa menjadi dan mengharumkan nama Indonesia. Oke, Indonesia. Mantap dan juga. Mas suaranya. Jangan lupa ketemu di ruang audisi yang pastinya dibuka. Dustin Buka Locker. Hanya di Bacot tidak. Oke, sampai jumpa di Bacot TV selanjutnya.